Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon GG. Saat ini saya update lagi ya, sudah lama ini, sudah berapa ya, ada 1 minggu lebih sudah tidak update karena juga ada kesibukan di rumah, sering keluar. Dan hari ini saya sempetin karena ini kan momen-momen sebenarnya kemarin harusnya ya itu untuk pembuatan video, karena ini kan momennya untuk menjaga tanaman agar tidak purut seperti judul di awal teman-teman ya nih. Oke, untuk caranya teman-teman jangan lupa dulu untuk subscribe ya di channel Melon GG, karena di situ saya akan memberikan informasi tentang budidaya melon. Sekarang metodenya di lebih mudah, yaitu di sistem hidroponik teman-teman ya. Jadi langsung ke topik pembahasan, yaitu bagaimana cara mengendalikan atau mengurangi tanaman Anda terserang urat atau serangan kutu kebel teman-teman ya nih. Oke teman-teman, untuk langkah pertama sebelum teman-teman melakukan penanaman, alangkah baiknya teman-teman melakukan pembersihan atau sterilisasi greenhouse teman-teman ya nih, karena setelah pasca panen atau setelah panen kita akan sering keluar masuk. Di waktu pembersihan dari sebelum kita panen juga sudah lama tidak dilakukan penyemprotan karena sudah ada buah. Sebaiknya teman-teman lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida teman-teman ya, karena di situ ada hewan-hewan yang tertinggal, ada jamur yang tertinggal. Alangkah baiknya teman-teman lakukan penyemprotan. Dan untuk langkah kedua teman-teman ya, jika sudah ada tanaman, teman-teman lakukan penyemprotan lagi di usia 7 hari ya teman-teman. Di situ sudah mulai biasanya ya itu sudah ada serangan kutu kebul. Tapi teman-teman lihat dulu kondisionalnya di bawah daun, ada nggak ini kutu kebulnya? Jika ada, lakukan penyemprotan itu ya. Untuk umurnya sih sebenarnya kondisional, tapi sering di tempat saya itu umur 7 hari saya lakukan penyemprotan agar tanaman kita tetap sehat ya, ya nggak terganggu dengan hama. Tuh, di spray saja teman-teman ya, di spray kabut gitu, di sama kalau saya pakai lanat juga, jadi demolis itu biasanya saya takarannya itu satu tutup untuk 16 liter ditambah dengan lanat ya, itu 2 STM atau 2 sendok makan untuk 16 liter air. Dan teman-teman, untuk langkah ketiga setelah dilakukan penyemprotan, ini yang paling kalau menurut saya itu ya, itu yang paling menentukan, yaitu pemotongan atau pewiwilan tunas air di ketiak daun. Pastinya di usia 10 hari itu sudah ada tunas-tunas air ya. Sebenarnya gini, apakah tunas air itu harus menunggu panjang atau masih pendek? Kalau saya itu lebih suka pendek teman-teman ya. Jadi saya tidak memakai gunting, saya lakukan pemotongan menggunakan tangan saja teman-teman ya. Itu saya lakukan pemotongan tunas air lebih awal, jadi teman-teman ya tidak menunggu tunas airnya itu panjang baru dilakukan pemotongan memakai gunting itu ya biasanya ya. Jadi itu nggak masalah kalau di gerah saya atau di tanaman saya lakukan lebih awal atau lebih dini agar benar-benar terhindar namanya kutu tanaman kita purut ya, karena serangan kutu kebul itu yang benar-benar saya lakukan teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya bagaimana lagi, langkah keempat ya kalau nggak salah itu selanjutnya saja itu kita lakukan penyemprotan itu di usia 14 atau 15, karena di situ kita sudah akan memelihara namanya tunas air untuk calon buah yang akan kita pelihara teman-teman. Jadi dan itu wajib dilakukan penyemprotan. Jadi langkah pertama greenhouse pembersihan, langkah kedua itu penyemprotan di usia 7 hari, terus ke tiga umur 15 atau 16 kondisionalnya, yang penting sudah ada calon tunas yang kita pelihara tergantung jenis melon yang kita tanam. Yang keempat penyemprotan lagi insektisida, itu biasanya saya yang terakhir teman-teman, insektisida terakhir
itu di usia 19 atau 20 itu saya lakukan penyemprotan lagi, dan dilanjutkan saya biasanya, maaf, saya nggak kasih pemberian ya, waktunya itu kalau masih di pemberian greenhouse itu dilakukan di pagi sore silakan. Tapi kalau sudah ada tanamannya, saya biasanya lakukan itu fungisida di pagi hari, insektisida di sore hari, teman-teman, yaitu itu lebih, kalau menurut saya lebih efektif, teman-teman ya. Jadi umur ini dilanjutkan di umur 19 atau 20 tergantung jenis tanamannya yang teman-teman tanam, itu di usia 19 atau 20 pagi harinya itu disemprot fungisida, besoknya itu dilakukan penyemprotan pas sore harinya insektisida, teman-teman ya. Atau di kebalikannya, sore hari ini disemprot insektisida, besok paginya fungisida nggak apa-apa, karena di situ kita sudah melakukan pemeliharaan calon buah, jadi di situ wajib, teman-teman ya. Dan nanti di situ sudah tidak saya lakukan penyemprotan insektisida, cuma penambahan fungisida di usia 30-an setelah seleksi buah, itu baru fungisida yang masuk, itu pun kondisional, ada serangan atau tidak. Kalau nggak ada, enggak. Tapi kalau ada, alangkah baiknya disemprot sekali saja. Dan di situ nanti di fase pemeliharaan tunas tidak ada penyemprotan, saya akan lakukan pemotongan tunas, pemotongan pucuk tunas calon buah, itu yang saya lakukan. Jadi untuk perawatan sampai saat ini kan di usia 13 hari, ini masih saya lakukan pewiwilan ya, teman-teman ya. Karena ini jenisnya melon sweetnet, ini agak tinggi, itu di ruas atau di daun 10, 11, 12 nanti akan saya pelihara calon buahnya. Jadi sampai hari ini di usia 13 sore hari ini masih saya lakukan pemotongan tunas air di pagi harinya tadi ya. Besok masih saya lakukan pemotongan lagi tunas airnya. Jadi untuk penanggulangan atau pencegahan pengendalian tanaman biar tidak urat, saya seperti yang saya sampaikan di awal video sampai di akhir video, jangan menunggu tunas air panjang, itu saja. Nanti teman-teman tidak akan dirumitkan penyemprotan harus menggunakan ABCD, berbahan aktif ABCD, itu di tempat teman-teman nanti nggak bingung. Kalau yang penting tunas airnya itu lebih dini dilakukan pemotongan. Oke teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di channel saya Melon Gigi. Semoga di video kali ini benar-benar bermanfaat dan teman-teman bisa menjaga aman teman-teman sampai panen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.